Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andi Josnet. Di video kali ini saya akan membuat mihun pedas. Dan ini saya baru beli mihun jagung. Ini mihun jagung saya beli Rp6.000 di toko terdekat. Dan ini mihunnya seperti ini. Mihun jagung merek Padamu. Padamu, aku mengharapkanmu untuk datang menghampiriku. Hahaha. Dan bahan-bahannya seperti biasa, ada bawang merah, bawang putih, dan lombok. Dan ini bahan-bahannya seperti biasa, harus ada cabenya, cabai rawit pedas, karena mihun ini akan saya buat dengan rasa yang pedas. Dan mihun ini mereknya Padamu. Padamu, aku mengharapkanmu. Hahaha. Mengharapkan cinta itu datang kepadaku. Hahaha. Oke, langsung kita mulai membuat mihunnya dan simak tutorialnya sampai selesai. Dan mihun jagungnya sudah matang. Mihun ini pakai merek Padamu. Kalau dibuat gombal jadi Padamu aku merindukanmu. Hahaha. Oke, langsung kita icipi mihun pedasnya. Ini mihunnya akan saya icipi pakai tangan aja. Cos. Dan rasa pada mihun ini lumayan pada mihun jagung yang sebungkus seperti ini bumbunya harus lebih banyak lagi biar rasanya
lebih mantap lagi guys, lumayan mantap. Sekian pada video membuat mihun pedas ini, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, share, komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya pada video tutorial kami dalam segmen Warna-Warni Andi Josnet edisi berikutnya. Jos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.